Oke, jadi ini dengan Toyota HS Premio. Jadi untuk HS Premio ini kita sudah mengerjakan pemasangan untuk custom di bagian sliding door ya. Jadi untuk bawaan HS Premio memang untuk sliding door dia masih manual, jadi kita pasangkan agar bisa otomatis. Nah, untuk yang spesialnya kita bisa membuka via remote. Untuk sistemnya kita buka, jadi yang pertama kita lock, unlock, lock, kemudian unlock. Nah, dia terbuka, dan juga footstep juga ikut turun seperti ini. Jadi kita pasangkan juga untuk footstepnya seperti ini agar terkesan eksklusif seperti itu ya, ketika memasuki interior dari mobil ini. Nah, selain untuk via remote, untuk menutup manual juga bisa. Ini kita tutup. Nah, footstep dia juga ikut terlipat. Kemudian di bagian power door juga kita pasangkan ya. Jadi memang untuk bawaan HS ini, untuk bagasi belakang dia harus manual, jadi kita pasangkan untuk auto power door seperti itu. Nah, untuk power door juga bisa membuka via remote, jadi kita tekan tombol ini agak lama seperti itu. Nah, seperti ini. Untuk switchnya juga kita pasangkan bagian sini. Nah, untuk penutupnya juga bisa via switch. Nah, oke, mungkin ada yang owner HS Premio yang menginginkan untuk custom power sliding door dan juga power back door, bisa hubungi admin kita. Thank you.